Jumpa lagi dengan saya, Oto38, channel yang membahas tentang otomotif, teknologi, orang genah. Di video kali ini kita tidak akan bahas Vespa ya sebenarnya. Kita akan bahas Honda Beat Playerku yang tak beliin bodi belakang ya. Ini bodi belakang si Honda Beat Player saya. Ini tak beliin brand Win ya, brand Win. Apa ya? Eko Moro. Ini Win, kita coba cek kondisi dalamnya. Barusan beli. Apakah rusak di perjalanan ataukah tidak, saya juga belum tahu. Soalnya kita beli online ya, teman-teman. Kondisinya seperti apa nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada cacat yang berlebihan ya. Motor Beat-nya di rumah. Ini saya tadi pakai Vespa dan Vespanya tak masukin di dalam bengkel kita. Oke, body yang pertama kita buka. Jadi ceritanya ini kita bikin video unboxing. Oke, untuk dalamnya, dudukan baut-bautnya terpasang semua. Ada embosan dalam, cover, body, CBHB. Sayang menunggu lah. Kondisi fisiknya seperti ini, lumayan kinclong, ada buresan enggak, ada buresan dikit, tapi ya wajar karena bukan original. Ini tidak pecah, tidak ada yang pecah, is okay, mulus. Kita buka yang satunya lagi. Oke, yang satunya lagi kita coba cek kondisinya. Kondisinya seperti apa? Oke, ada logo Win, belepotan bekas cat, kelihatan kan? Belepotan bekas cat, dudukan masih ada semua. Ini ada semua, bolongan setelan udara atau gasnya? Udara ya, bolongan setelan udara bukan gas, gas dari bawah jok. Ini ada dent kecil atau lecet-lecet kecil. Ini ada lecet-lecet kecil, mungkin pas packing ketumpuk-tumpuk. It's okay, mulus, mantap, kinclong. Mungkin akan saya bikin video terpisah saat proses pemasangannya. Kebetulan saya nggak bawa Honda Beat Playernya. Nanti kalau pas bawa, besok kita bikin video terpisah pas pemasangannya. Ya wes, gitu aja di video kali ini. Yang suka dengan video kayak ginian, teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. Matur nuwun dan goodbye.